Oh iya. Ini AB. Ini AB ini lah, yang ngatur sayurnya itu. Ada AB. YouTube nih. YouTube. Tengok di depan ada YouTube-nya tuh. Oh iya. Ini AB ya, yang ngatur sayurnya itu tuh. Itu ah. Tuh di depan tuh apa namanya? Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dan kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan lima rahmat darinya, amin ya rabbal alamin. Dan setelah kita lihat tadi kawan-kawan, tadi ada truk Fuso Oren 6x4HD 220 PS, kemudian dilanjutkan kembali dengan masih bersama Fuso Oren bosku. Ini juga Garden 2 6x4HD 220 PS bosku. Dan di awal tadi bosku, itu si Oren bosku muatan batu bara, dan kemudian ini ada di belakang truk Hunter itu ada si Oren juga bosku, namun bermuatan buah kelapa sawit bosku, yang membawa buah kelapa sawit milik masyarakat menuju pabrik. Lanjut bosku, truk Hino Wus. Ini Hino FM 267 bosku. Hino Lohan Garden 2 muatan batu bara bosku. Lanjut truk tangki FM 260 TI bosku, bermuatan ini minyak CPO atau minyak mentah kelapa sawit bosku. Dan kemudian bosku, ini ada Hino FM 280 JD bosku. JW, ini long ataupun panjang bosku. Tentu muatannya lebih banyak ini bosku.
lanjut masih bersama Hino FM 280 Ciwi bosku, dan ini berada di Kecamatan Pranap, Kabupaten Jatiluhur, Provinsi Riau. Dan di sebelah kiri jalan itu adalah tebing ataupun jurang yang mana para sopir truk harus sangat berhati-hati sekali, karena jika sempat tergelincir sedikit saja maka akan terguling ke tepi jurang ini bosku. Dan setelah truk batu bara dan truk sawit bosku, seperti kita lihat bus ini bosku, bus PMH ini akan keluar dari terminal yang mana arahnya adalah arah ke Medan ini bosku. Dan lanjut bosku, truk tangki tua Hino FM 260 TI bosku, ini sama dengan muatan CPU nih bosku, atau sering disebut dengan palm oil atau minyak mentah kelapa sawit bosku. Cantik gak itu perempuan itu? Si itu tuh bang.